Sloma, selamat datang dan kembali di channel saya ini. So, video kali ini saya mau kasih tunjuk kamu di mana saya syuting ini video. Ini Gunung Kinabalu yang sempat timelapse. Sebenarnya di sini sejak, tempatnya biasa sejak. Jadi beginilah tuh tempat di sini. Sana jalan raya. So, lepas itu, begini tempat dia. Cantik kan? Tapi sekarang nih, Gunung Kinabalu tidak nampak lah. Sebab, karena lindung kabus. Nanti petang baru ada. Sekarang nih, tengah hari nih. Di gunung masih lagi tertutup oleh kabus. Beginilah keadaan deh tuh di sini. Inilah keadaan di tempat saya ambil tuh video. Saya duduk saja di atas sini. Lepas itu, saya ambil video. Timelapse, tunggu lama lah begitu. Selalunya petang bar dia terbuka, memang jelas lah nampak Gunung Kinabalu. Betul-betul di depan sini nih, tuh nah Gunung Kinabalu, di sana lah itu. Tempat ini berada di sini, Kampung Tudan Ranau, tapi dia bukan di tengah-tengah kampung lah. Dia di bahagian atas sudah, siring jalan yang mau jalan di Kampung Tobo. Di sinilah tempat dia tuh, tempat dia ini memang sangat curam lah. Mulai nampak curam tinggi, tapi sejuk lah di sini, memang sejuk. Sini lah tempat kamu mau tengok sunset Gunung Kinabalu. Kalau petang-petang nih kabus tiada, jadi Gunung Kinabalu senang mau nampak. Memang cantik lah kamu nampak kalau di sini. Ini tempat nih sebenarnya di siling jalan saja. Sini pula Kampung Tudan, Tudan Ranau, di mana saya buat video tokat goni pistu. Beginilah keadaan di sini nih, cantik kan? Memang sangat cantik di sini nih. Kamu tidak rugi datang ke sini kalau bergambar. Sejuk lagi tempat dia. Inilah cara saya shoot tuh time lapse tuh. Sampai saja saya punya stabilizer. Pas itu saya pasang time lapse. Terus saya rekam itu Gunung Kinabalu. Betul-betul di arah depan sana tuh. Tapi masa ini dia tidak nampak lah. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Memang siok nih kalau kopi-kopi begini. Sejuk-sejuk, bakabus lagi. Memang tidak rugi lah yang pergi sini. Sebelum itu jangan lupa like and share. Dan juga subscribe ini YouTube channel saya. Dan juga follow saya punya Facebook page. Dan juga Instagram saya. Oke. Memang cantik lah suasana di sini, sejuk, aman. Lepas itu selesai kalau mau kopi-kopi di sini. Memang siok, memang ngam tempat dia begini. Kabus lagi. Video hari ini saya tunjuk kamu, memang cantik nih tempat lah.